terasa 4 bulan sudah pedangdut cantik Lesti Kejora menjalin kasih dengan pesinetron Rizky Billar. Resmi jadian pada pertengahan Desember 2020 yang lalu, Lesti Kejora dan Rizky Billar kerap membuat para netizen iri dengan kemesraan yang mereka pamerkan di berbagai media sosial. Seiring berjalannya waktu, sederet fakta soal hubungan Lesti Kejora dengan Rizky Billar satu persatu mulai terbongkar. Seperti yang diketahui, dua sejoli ini memiliki rencana untuk menikah meskipun belum diketahui waktu yang pasti. Semula, sang pedangdut sempat bertanya pada Billar apakah dirinya yang harus bekerja setelah sah menikah nanti. Tak menutupinya lagi, Rizky Billar pun memberikan jawaban dari pertanyaan sang kekasih tersebut. "Sayang, Dedek masih boleh kerja enggak kalau udah nikah?" tanya Lesti Kejora. Kemudian dengan tegas, Rizky Billar menjawab, "Kerjaan kamu adalah ngurus anak dengan bayi." Diminta untuk mengurus anak, Lesti dan Rizky Billar pun mengingatkan pada Rizky Billar jika bukan seperti itu perjanjian awal. "Perjanjiannya bukan kayak gitu," ungkap Lesti. "Pekerjaan kamu ngurus anak dan ngurus suami," tambahnya Rizky Billar lagi. "Kakak, enggak lo perjanjian dari awal, enggak gitu loh," kata sang pedangdut meluruskan apa yang dikatakan oleh Rizky Billar. Pelantun Kejora itu shock dengan apa yang dikatakan oleh Rizky Billar hingga sempat terdiam beberapa saat. Rupanya, Rizky Billar tetap memberikan izin pada Lesti Kejora untuk bekerja bahkan keluar kota, namun harus ditemani oleh sang suami. Belum cukup sampai di situ, dalam tayangan tersebut pula, Lesti Kejora mendadak memberikan teguran untuk Rizky Billar. Hal tersebut terlihat saat Rizky Billar menyuapi Lesti Kejora. "Jangan gede-gede, kan Dede kecil mulutnya," ujar Lesti Kejora. "Mudah-mudahan kecil tapi bacotnya gede," ujar Rizky Billar di depan sang pedangdut. Mendengar perkataan kekasihnya, Lesti langsung menegur Billar. "Kasar banget kakak ngomongnya, bacot-bacot," tegurnya. "Itu kamu barusan ngomong apa?" timpal Rizky Billar. "Kan nyontohin," jawab Rizky Billar. "Ya terserah kamulah," ujar Rizky Billar lagi. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.